debut boxing. Give it up for Prince Abdullah. And call out his opponent, Indonesian Pride fighter, berumur 24 tahun dengan tinggi badan 175 cm, with boxing pro record of 1-0 and amateur record of 1-0. Give it up for Bernard Kakauge Salasa. Okay, pastikan dapatkan pay-per-view live on video, karena partai ini hanya akan ada di pay-per-view live on video besok. Dan segera dapatkan promo Rp1 dari Bang Saku. Banyak banget yang naik. Kena hitamkan ya. On the blue corner, representing the pride of Malaysia, Putra, the Prince Abdullah. Kilogram, Putra, Prince Abdullah is ready. Putra, wait, just hold. This is gonna be a badass fight on Beyond Combat Showbiz Volume 4. And next, Bernard Kakauge Salasa on the scale. Kakauge, 62.4 kilograms, ready. Hold, Kakauge, tahan 10 detik ya, posi. Okay, fighters face off. Mereka berdua udah sangat panas di sosial media, di face off, dan ini agak the moment of truth, the true testament. Kakauge and Putra Abdullah, Indonesia versus Malaysia. Ungke. Banyak di sosial media yang underestimate Ungke untuk melawan Putra Abdullah. Apa yang Ungke akan lakukan untuk membalikkan fakta itu untuk menjadi lebih clear buat Ungke? Saat dia berdua dengan omongan-omongan orang, terus dia bilang, gak usah di ronde dua. Bro, ini Indonesia, ini saya punya tanah. Kok ini tamu? Kok tidak pantas bicara kayak gitu? Nanti kita lihat besok di atas ring. Apa yang terjadi? Kok Bu Adik jangan tidur? Iya, siap. Siap. Oke, kira-kira plannya akan bisa mengalahkan Putra Abdullah di ronde keberapa, Kakauge? Kalau win udah pasti win, soal menang KO, TKO, nanti kita lihat aja besok. Saya tidak mau ubar-ubar janji di masyarakat, pasti saya akan buktikan yang terbaik, saya akan kasih terbaik untuk Indonesia. Let's go! Now, Putra the Prince Abdullah. Melihat semangatnya Ungke dan juga dedikasinya buat fight ini, apa yang udah disiapkan oleh Putra untuk fight besok dan apa yang terjadi besok? Yang pertama, Ungke jangan emosi. Relax, relax, minum air dulu, oke? Okay? Saya tahu ini Indonesia, tempat kamu, saya respect. Tapi dalam ring, no respect for me, oke? Okay? Memang all out. See you tomorrow. Oke, okay. Akan ada surprise dari CEO Beyond Combat, Zelo. Oke, okay, semua orang bilang ke gue, fight ini harus ada belt. So tomorrow, antara Putra Abdullah dan juga Kakauge akan mendapatkan Beyond Belt 63 kg. Oke, okay, second pose.
What a surprise! A title belt belong at Kakauke and Putra Abdullah match on Beyond Combat Showbiz Volume 4 Indonesia versus Malaysia presented by Hotto. A better you, a better future, pastikan. Partai ini hanya ada di pay-per-view, dapatkan live preview on video, dan gunakan promo Rp1 di Bangsaku besok dari Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Oh, this gotta be an awesome fight. Jadi pastikan juga dapatkan tiketnya dan bergabung bersama 4.900 mata yang akan hadir meramaikan Tennis Indoor Senayan dan jutaan mata yang akan menonton di Indonesia dan Malaysia. This event live pay-per-view on video dan dapatkan promo Rp1 dari Bangsaku.